apa? Ya Allah, kalau ada orang jahat. Ya Allah, iya aku udah nanya kayak begitu. Iya Allah ngilu deh. Tadi aku nanya, ibu di sini suka ada gangguan nggak? Kata ibunya nggak ada, aman-aman aja. Bosen tahu lagi sendiri lagi. Gimana? Kita baju deh gimana nih? Hari aku sama Gigi semua kita turun, kita sapa benar Nenek Rasum, kita bilang Nenek Rasem, kita dari rumah Mama Ami untuk BRB bukan rezeki biasa, akhirnya kita ngobrol. Yaudah kita turun aja ya. Yaudah kita turun aja ya. Jualan kayak atau apa kayak gitu yuk. Iya. Bantuin itu tuh isi gerasi yang saya mah tinggal lompat aja pak, saya mau lompat aja pak, gampang pak. Jangan lupa. Boleh pegang? Iya. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Rasem. Ya. Ini Ibu Rasem ya? Iya. Bu? Non. Benar kan ini Ibu Rasem? Iya. Tadi ada teman saya yang belum bayar. Iya. Ibu Rasem. Non. Dari sebenarnya dari tadi kita udah perhatiin Ibu Rasem. Iya. Tepatnya Ibu atau Nenek? Ya Nenek, orang Nenek udah tua. Iya, kita ini dari rumah Mama Ami. Iya. Saya Raffi Ahmad. Iya. Ini istri saya Nagita, ini teman saya ada Gracia Indri sama Dewi ya. Dari DMD juga. Ya. Kita perhatiin Nenek Rasem ini jualan udah umurnya segini dan juga hatinya juga mulia. Teman saya sampai nggak bawa uang sama Nenek nggak apa-apa disuruh pulang dulu bener, gitu. Bayarin nanti gratis, aja. Biarin. Nanti kalau teman saya nggak bayar gimana nih? Ya nggak apa-apa. Terus nanti Nenek kalau nggak dibayar uangnya dapat dari mana? Ya antarnya dapat dari orang-orang pada beli. Emang kalau satu hari gini Nenek bisa dapetin berapa? Ya, nggak tentu, Su. Kadang-kadang 200 semuanya, sama modalnya, sama untungnya. Jadi nggak tentu dapetin. Satu serabi dijual berapa, Nek? 2.000. 2.000? Iya. Nenek di sini jualan sama siapa, Nek? Sendiri. Sendirian? Ya. Sendirian, cari bantri. Mama bareng ini juga sendirian dari rumah. Masya Allah, bener ya? Jadi Nenek Rasem ini tuh hidup seorang diri karena suaminya sudah meninggal, dua anaknya juga udah meninggal. Jadi dia benar-benar seorang diri, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Dan dia masih kerja di usianya yang udah 80 tahunan. Nenek tinggalnya di mana? Di Gang Gembira. Jauh ya Nenek dari sini? Dekat. Sendirian itu, Nek? Iya, sendiri. Jadi Nenek tuh kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Nek? Jam 3. Pergi dari rumah. 3 pagi? Sore. 3 sore pergi dari rumah? Iya. Terus natrap-natrap ini, gawe ini. Jadi setengah empat udah jadi. Ini yang masih bakarnya pakai tunggu ya, Nek? Iya. Masih. Karena udah lama jualan? Lama. Udah berapa tahun? Ya ada 10 tahun. Jualan serabi terus? Cukup nih buat kehidupan sehari-hari cukup. Cukup, nah. Ya dapat 50 untungnya buat ngelengin, buat bayar kontrakan. 50.000 untung. Untungnya buat makan. Sampai akhirnya kita memutuskan betul Nenek Rasem harus kita bantu. Akhirnya kita bagi tugas, aku sama Gigi biar bantu Nenek Rasem jualan serabinya. Dan Gracia Indri sama Dewi DMD bantu dengan cara yang lain. Nek, kalau diajak cari rejeki pakai cara lain, Nenek mau nggak? Terus. Dewi kan dulu pengamen. Ya. Kalau Nenek ngamen sama Dewi mau nggak? Ya. Kalau enggak gini aja, ya. Nenek di sini sama A sama Gigi jualan serabi. Ya. Aku sama ya. Dewi yang ngamenin. Oh, ya udah boleh. Dibantuin tadi kan udah dapat serabi gratis. Sekarang Dewi ngamenin buat Nenek Rasem. Aku sama Raffi bikin serabi di sini buat ya. Nenek. Ya udah kalau gitu A sama Gigi di sini, aku sama Dewi bakalan ngamenin. Sok. Ayo. Silakan.